Hai teman, kembali lagi di channel Papi Atta Gaming. Di sini kita akan bermain Mobile Legend, teman-teman. Siapa yang suka main Mobile Legend? Yuk, mabar yuk. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Oke, kita memulai video Mobile Legend ini. Nah, di sini kita akan bermain di mode apa ya, teman-teman ya? Wah, lagi ada eventnya, teman-teman ya. Event Sensei ya. Wah, ini film lama ini, film saya waktu SD. Tapi dimasukin ke Mobile Legend. Wah, benar-benar bisa kerja sama ya Mobile Legend sama film-film dulu sih sama Transformer. Sekarang Sensei ya, dulu Kumpu Panda ya. Oh. Mantap nih, skin-skinnya pasti seru-seru juga teman-teman. Sebelum kita memulai video ini, kalau ada yang titik merah kita ambil ya teman-teman ya, lumayan buat nambah-nambah. Walaupun skinnya emang gak banyak, cuman hero-nya saya sudah kumpul semua teman-teman. Wah, ada ikan apa tapi saya sudah punya. Wah, ini kita ambil nih teman-teman, tapi kita nggak skin ya. Kita ambil juga yang ini teman-teman nih. Nah, lumayan nambah-nambah. Oh, ada ini event diamond kuning ya. Biasanya nanti beli skin ini nih pas terakhir nih. Cuman nanti sih biasanya dapat skin epic, biasanya ditukarkan gitu teman-teman. Cuman nanti ya, kita dapat skin apa nanti ya kira-kira ya. Oke, kita ambil nih lumayan buat nanti nambah-nambah. Terus wah, ini harus beli nih baru bisa ini nih. Wah, kita ambil juga ini lumayan buat nambah-nambah. Wah, ini bisa jadi ini apa namanya, efek Rexar ya. Ambil ini lumayan ya. Oke, apa aja teman-teman ya, jangan lupa kita, wah, event Sensei iya nih ya. Ini ambil yang ini nih lumayan, ini kan buat tambah envelope nih, cuman envelope saya udah penuh sih sebenarnya mah, udah maksimal semua, cuman dah ambil aja daripada enggak, kan gratis sih ini. Oke, kita cobain yang Sensei ya teman-teman ya. Nah, kita dapat apa nih yang Sensei ya. Wah, ini mah sultan sih biasanya yang beli-beli kayak gini, apalagi yang Sensei emas. Ah, kita cobain aja lah, semoga aja dapat apa kek. Ah, udah pasti nggak bakal dapat skin, cuma dapat ini doang. Ini mah nggak bisa dipakai apa-apa, biasanya kurang nih. Ah, yaudah, kita coba ya, cek ya. Bukan ya, bisa ini mah. Ini juga pasti kurang jauh soalnya harus pakai diamond. Cuman diamond saya belum beli ini teman-teman. Oke, nanti ya kita beli diamond ya. Kalau saya ya video YouTube-nya sukses. Oke, benar-benar kurang semua teman-teman. Baiklah, ini kita akan coba nih di match saya. Saya bermain di Mobile Legend ini udah cukup lama sih teman-teman. Hampir 5.000 aja tuh ya, hampir 5.000. Oh, 10.000 lupa saya. 9.000. Oh, 9.000 itu dibagi 2 teman-teman. Nah, ini semua season saya masuk totalnya 9.700. Tapi ini dibagi-bagikan ya. Mulai dari, nah, kalau rank saya 4.300, kalau klasik saya masih 800, kalau brawl saya 4.500. Banyakkan brawl ya teman-teman ya, dibandingkan yang itu, dibandingkan rank. Di sini saya baru main ranknya baru 22, klasiknya baru 1, brawlnya udah 70. Wah, lumayan juga. Saya lebih suka main brawl sih teman-teman, soalnya kenapa, lebih cepat mainnya, jadi nggak terlalu emosi juga kalau main brawl ya. Jadi semua kalah ya, kita mainnya brawl ya teman-teman ya. Kita bermain di 4.500 sekian. Wah, mantap, event brawl nih 4.500. Gak bakal main saya tuh main, emang saya suka main brawl sih teman-teman. Oke, kita masuk ya. Semoga timnya kompak. Oke, kita main sebagai apa nih? Yuk, mabar yuk. Wah, biasanya sih seringnya enakan mabar teman-teman. Kalau saya push di rank, biasanya mainnya mabar saya.
Wah, ada Unok atau si Amon. Wah, Esmeralda saya kurang gigi teman-teman. Oh, saya coba Unok aja lah. Kita skin apa ya? Skin sebut aku tiga teman-teman. Skin yang biasa, skin yang ini, skin yang itu. Ada yang lain sih harus beli ya teman-teman. Kita yang skinin aja nih. Masih 8 detik lagi teman-teman. Wah teman-temannya si, wah ini jadi ini dulu nih. Kita cek. Okay, kita masuk di gameplay pertama Brawl di match 4500 berapa? 4500 sekian teman-teman. Wow, di sini saya sebagai Luno, si Wanwan, Edora, Chao sama si Leomod. Nah, musuhnya si Claude, Belisa, Ekbok, Patrick dan In. Mantap juga musuhnya. MM-nya 3. Oke, ketemu match pertama. Get ready. Maju. Sambil kita juga item sepatu ya teman-teman ya. Nah, kita nanti bikin si ini nih apa namanya sih, kayak pemotor waktu itu tuh. Nggak tahu nama gamenya saya nggak. Kalau emblem-emblem di game itu saya tidak tahu teman-teman, kurang apa. Yang tahu gambarnya aja udah saya ketik itu. Soalnya biasanya user-user mage menggunakan itu. Oke, kita push. Pertandingan yang udah mulai teman-teman. Oke, kita masuk. Wah, banget ketiga nih. Mungkin keempatnya nggak bisa masuk. Wow, wah, kan naga dia. Naga. Wah, si Chow udah mulai ngamuk ke depan tuh. Masuk. Wah, enak. Baru keempat bisa nih. Jauh. Enaknya runiknya kayak gini teman-teman, dia bisa berubah skill. Jadi skillnya ada dua, yang ini skill apa yang kuning sama yang pinknya ya. Cuman harus cepat tangan teman-teman, gak bisa ya remote tuh lah. Ayo maju. Wow, gila sekali semua ngeluarin ultinya, mati lah. Gak mati sih, maksudnya pusing aja liatnya. Oke, kita hidup lagi teman-teman. Wow, kita ganti nih, cuman tetap aja ini gak bisa kita ini. Gunung saya harus cepat mainin ini ya, sama lihat itunya. Oke, lagi sip. Kita mati satu, asis satu. Ampun, mati lagi teman-teman. Lumayan asis dua nih. Saya pengen kill, bukan asis. Itulah gunung kadang-kadang harus lihat ininya mana yang udah siap, mana yang baru. Soalnya dia ada dua item. Oke, kita tutup lagi teman-teman. Wow, wis, nah mantap. Orang lainnya ngebunuh sih ya. Ambil, hapus. Jangan lupa hancurkan. Wah, Patrick sakit juga sih Patrick. Push turret tuh kalau berawal itu kuncinya harus push turret teman-teman, jangan terbanyak kill. Soalnya kenapa kalau berawal itu tidak bisa isi nyawa, jadi nggak bisa pulang ke base. Jadi harus cepat-cepat menghancurkan turret secepat-cepatnya. Jadi harus perhitungan juga teman-temannya, itu triknya sih. Jangan sampai apa terbanyak kill. Kalau terbanyak kill buat apa? Sih ya kalau emang GG sih nggak apa-apa teman-teman. Jadi nih aja nih kita jadiin sih ini apa namanya, nah item lah, nggak tahu item apa, yang penting itemnya sakit nih kalau udah jadi. Wah, musuh udah mulai menghancurkan turret nih teman-teman. Hancurkan turret satu, yang penting ini yang masuk baru turret hancurkan teman-teman. Jangan hebat-hebat maju sendiri, turret tuh sakit tuh kalau udah menyerang. Oke, kita maju ya teman-teman. Ayo dong. Teman-teman, back ke belakang dulu. Oke, maju teman-teman. Sip, maju. Wah, itu bagi naga. Emang psikot sih, emang spesialnya gitu. Wah, kita harus main sabar nih teman-teman. Jangan main buru-buru. Kalau main buru-buru susah. Wah, mantap. Lagi
Wah, saya mati 3, assist 6 teman-teman. Wes, mantap. Aku langsung kill. Aduh, kill. Aduh, mantap. Ah. Wes, aduh. Mati juga, teman. Nah, dekat. Hup. Mati. Ah, curang dong, saya mati sama saya tuh. Hup, mati. Aduh. Mati, aku juga mati. Aduh, belum jadi nih. Wah, udah jadi lumayan nih, sakit nih. Wow, si Yin mau nyari mangsa tuh, si Yin. Kalau udah masuk perangkap Yin tuh susah tuh, teman-teman. Wah, aduh. Ayo hidup lagi 8 detik lagi. Itu mantap nih. Oh, si Xbox tuh yang deket-deket tuh. Oh, deket-deket meledakin dia. Oh, saya mati 8. Mati 4, asis 8. Iya, kita mulai lagi ya teman-teman. Oke, kita mana kita jadi pancurkan turretnya. Ini saya fokus ke turret saya mah. Mau kill susah. Dia mati kau. Oke, siap maju. Oke. Sip, kita ambil. Wah, kita isi ini nih. Lumayan nambah nyawa nih. Hotel Mikara ya teman-teman ya. Detrik disut gue sama Detrik sini saya skill si Wesley itu lumayan tutup sakit ya kalau udah jadi gini nih. Mati lagi. Oke. Eldora mau masuk teman-teman. Cuman Eldora harus hati-hati kalau udah ngeluarin ulti dia harus mundur, gak bisa maju dia. Soalnya beda dia ultinya lambat, tapi sekali kena sakit ya. Oke, hidup lagi teman-teman. Wah, ampun. Turret masih belum hancur yang musuhnya teman-teman. Main sabar dulu, semua pada mati nih. Wus, mati. Mati, astu. Aduh, di stun. Ah. Lumayan. Kill 4, mati 6. Asis 8. Ya, lumayan lah. Oh, rumah jadi kita jadiin ini nih. Yang apa, ski emblem yang bikin sakit mage juga nih biasanya. Ayo lindungi turret, woi. Wah, ampun, jangan banyakkan kill, sabar, mangga gini sabar. Harus kompak. Oh, 5 detik aja teman-teman, mantap. Ayo maju. Wah, mulai masuk nih, wus. Ultinya enak kalau udah main ulti dia aman tuh, maju aja. Ah, ampun. Aduh, ampun dah. Aduh, mati. Ah, enggak. Oh, mati tuh udah. Ah, turret hancur lagi teman-teman. Wah, sabar. Oke, kita coba. Bertahan dulu jangan maju. Wah, si Wan-Wan ulti dong, Wan-Wan. Detrik saya. Wah, benar jadi nih ultinya nih, kalau udah jadi sakit nih. Liatin, kayak ulti sakit nih. Oke, maju. Wah, bertahan teman-teman. Wuss. Mati. Wah, dia udah punya ini. Immortal dia. Mati. Aduh, apa yang mati lagi. Tinggal mati doang, tinggal satu hit doang mati. Tinggal juga sama, tinggal satu hit mati nih. Tuh, tinggal satu hit doang tuh si Echo tuh. Aduh. Nah, gitu. Tinggal satu hit doang tuh. Aduh, mati lagi 20 detik lagi. Ayo dong, 580. Udah lagi, kebeli nih, kita mulai maju teman-teman. Oke, sabar. Ayo, bentar lagi kejadian ini kebeli nih. Dah, mantep nih. Oke, mantap. Wih, masuk, maju. Berapa detik lagi, masuk. Oke, kita beli kristal ya teman-teman ya. Biar makin sakit. Tapi gak bisa langsung beli, harus ngumpulin duit. Lumayan duit nih. Terus ambil duit nih, lumayan nih. Nambah. Beli item. Soalnya
nggak bisa farming kalau di sini. Wah, wah, wan-wan mati aku record. Nah, mantap, mantap. Aduh, aduh, susut. Mati kau. Ah, bukan sama sekali matinya. Sial. Ayo turat, maju. Woi, maju, woi. Maju. Aing ini on lama nih. Turat. Shit, nah. Ayo kita push. Mantap. Aduh, udah jangkauin ulti sudah lama. Wah, langsung dah end, teman-teman. End. Wah, bener-bener 4500-nya harus sabar, teman-teman. Oke, menang kita kick story, teman-teman. Game yang seru lumayan. Ya namanya juga brawler ya, kayak gitu, cuman sekali ngepush semuanya. Jadi menang deh. Mantap. Kita dapat apa ya, teman-teman ya? Pasti dapat perak sih biasanya. Bukan, bener, perak. Ah, gak apa-apa, yang penting tikor ya, teman-teman. 6,5, lumayan dah. Mantap. Oke lah, teman-teman, nanti kita bermain lagi di Mobile Legends selanjutnya. Saya akan mencoba bermain nanti di rank ya, teman-teman. Tapi tim, jangan, saya nggak mau solo. Kalau solo pasti susah buat naiknya, tapi kalau tim bisa kompak, teman-teman. Oke, mana ya, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Jangan lupa like juga sebanyak-banyaknya. Kita bermain di game-game Puppy Hatter Gaming selanjutnya. Oke, dadah, teman-teman.